menuju ke TKP. Siap. Pasca tewasnya Yuliana, wanita berusia 25 tahun warga rumah susun Jalan Radial Palembang yang jasadnya ditemukan di dalam kamar hotel di Jalan Lingkaran 9 Ilir Palembang pada 5 Januari lalu, kini polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap para saksi, baik dari pihak hotel maupun keluarga korban. Dari hasil pemeriksaan visum luar yang dilakukan oleh tim medis kepada korban Yuliana, ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan benda tumpul di wajah korban. Selain itu, ditemukan bekas penganiayaan di tangan dan kaki korban. Kasat Reskrim Polrestabes Palembang, Kompol Edi Rahmat menjelaskan, hingga saat ini polisi sudah memeriksa 6 orang saksi. 2 orang yang awalnya diperiksa sebagai saksi, kini dipidanakan karena telah menghilangkan alat bukti berupa percakapan di aplikasi WhatsApp. Itu sedang kita lakukan identifikasi, ya. Kami berusaha untuk mengupayakan untuk menangkap pelakunya. Dan untuk para saksi, khususnya yang teman dari korban, ini kita kenakan pasal pidana, yaitu 221, karena yang bersangkutan berusaha menghilangkan barang bukti. Ya. Barang bukti berupa cetan yang ada di salah satu aplikasi. Sudah ditahan, Pak? Motifnya kita belum tahu, ya, kemungkinan ada transaksi, apa ada kata-kata dari korban ini yang kurang mengenakan pelaku. Jadi saksinya sudah ditahan, Bang? Kenapa? Saksi yang dikenakan itu tadi? Saksi tidak kita lakukan penahanan, cuma kita proses secara pidana karena menghilangkan barang bukti. Bang, sejauh ini para saksi diperiksa berapa orang, Bang? Untuk sementara ini ada 6, sekitar 6 saksi. Pelakunya pelaku tunggal atau gimana? Kemungkinan pelaku tunggal, ya, kalau dari Sementara itu, Kasipidum Kejari Palembang membenarkan jika 2 orang tersangka sudah dikirim karena statusnya naik dari saksi menjadi tersangka karena telah menghilangkan alat bukti, yaitu menghapus percakapan dari aplikasi WhatsApp di hotel. Kalau terkait perkara di Hotel Rio, hari ini kami telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atas nama tersangka Angga bin Aman Soleh dan Ilham Wahyudi bin Herli yang disangkakan melanggar pasal 221 KUHP dengan ancaman pidana 9 bulan. Jadi sesuai dengan KUHP, ancaman di bawah 5 tahun dan tidak wajib untuk dilakukan, tidak bisa dilakukan penahanan. Pasal 221 itu dengan sengaja menghilangkan alat bukti berupa percakapan di aplikasi MeChat. Jadi menghilangkan alat bukti. Menghilangkan alat bukti. Kalau di unsur pasalnya, barang siapa dengan sengaja menyembunyikan atau orang yang sudah melakukan sesuatu kejahatan atau yang dituntut karena sesuatu perkara kejahatan. Saat ini pelaku utama masih dalam pengejaran pihak kepolisian, sedangkan jenazah korban kini telah dimakamkan di kawasan Sungai Gerong, Seberang Ulu 1, Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Andy Ruskan, kameramen Muhammad Rian, Palembang Baru TV mengabarkan.